Jangan disenggol. Sakit pinggang nyeri-nyeri. Lebih baik rusak persahabatan daripada rusak kesehatan. Betul. Tapi dalam kehidupan ini kita berbicara sister. Auto nyesel. Adlin meninggalkan Rizky Billar. Bos sebaik Billar ditinggalkan begitu saja, lebih memilih bos lain yang so tak akan seroyal Rizky Billar. Ya, Billar begitu baik dengan sahabat-sahabatnya dalam keadaan suka maupun duka, saat jaya dan saat dulu masih kismin, guys. 2, 2, 4 3 5 video gua video. Juara 3. Ngaku-ngaku aja lu. Mana ada pertandingan juara 3? Juara 3 juara harapan. Harapan palsu. Gas. Dia Felix aja. Jadi begini Bang El. Gua sama Bang El, apa? Kita jangan sampai kalah. Ya, enggak boleh ya. Kalah ya. Kita jangan harus sampai menang kalah. Ya. Harus menang. Walaupun di luar kita tidak berteman, tetap kita di sini berteman karena berteman. Uang. Ya gimana Bang Rico ya? Video gua video. Juara 3. Ngaku-ngaku aja lu. Mana ada pertandingan juara 3? Juara 3 juara harapan. Harapan palsu. Gas. Frame. Dia Felix aja. Habis dari Pak, pindah ke lu. Kita gitu lu. Terkena hujat dia lu. Kita semua saudara. Ya guys. Kita baik ya semua. Kalau udah banyak duit kan, udah banyak duit kan udah lah. Enggak cukup. Jangan berharap lebih ya kalau lawan kita. Udah gitu doang. Ini seru sih, ini seru. Ini seru. Seru. Udah banyak duit kan, udah banyak duit kan udah lah. Enggak cukup. Jangan berharap lebih ya kalau lawan kita. Udah gitu doang. Ini seru sih, ini seru. Ini seru. Seru. Mantap. Selamat makan ya semuanya kawan-kawan. Selamat apa selamatnya? Bila ribos. Senggol dong. Jangan disenggol. Sakit pinggang nyeri-nyeri. Bel, serius banget Bel. Gerah anjir, gara-gara makanan bendu. Aku hancur mau aku sekarang. Bukan rumah. Keluar atau masuk? 2, 2, 4 3 5
Ya, beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan dan dihebohkan tentang hengkangnya Adlin Rambe yang notabene adalah sahabat Rizky Billar dari Leslar. Ya, keluarnya Adlin dari perleslaran tentu menyita perhatian kita semua. Lebih-lebih berbeda dengan Moreno, Adlin Rambe ternyata setelah sign dia pindah kepada Putra Siregar. Insainnya Adlin Rambe, keluarnya dia nyatanya membekas di hati semua Leslar lover, baik itu Rizky Billar sendiri. Sehingga di beberapa vlog, baik dengan sahabatnya Abdal Yusman dan Roy Ricardo serta dirinya sendiri, saat dia beres-beres bersama Bagas asisten barunya, ia menyentil si centang biru. Ya, setelah centang biru dengan Leslar akhirnya pindah dan pilih mengabdi pada orang lain. Siapa lagi yang disentil oleh Billar ini? Tentunya tak lain orang yang baru keluar dari Leslar yang centang biru hanyalah Adlin Rambe. Hal ini tentu membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa Adlin Rambe tiba-tiba hengkang dan memilih bos lain? Isu yang beredar, rumor yang beredar bahwa Adlin lebih memilih bayaran yang lebih tinggi. Adapun yang mengatakan bahwa Adlin hengkang karena dia ingin lebih konsentrasi demi pernikahannya. Ada yang mengatakan pula bahwa Adlin Rambe sudah ingin memulai karir baru, ya, sebagai bentuk ambisinya, yakni ingin menjadi selebriti tanah air juga. Hal itu masih menjadi pembicaraan, masih menjadi pembahasan dan isu miring karena baik dari Adlin Rambe sendiri belum memberikan klarifikasi terkait hengkangnya dia dan apa yang menyebabkan dia hengkang dari Leslar. Begitupun Rizky Billar menutupi alasan Adlin Rambe yang hengkang dari timnya tersebut. Tentu kita masih ingat bahwa sosok Adlin Rambe yang merupakan sahabat Rizky Billar, Billar menaruh harapan besar padanya untuk menemaninya sepanjang waktu. Namun rupanya seiring waktu setelah Adlin Rambe menikah, ia berubah pikiran untuk menjalani kehidupan lepas sebagai asisten dari Lesti Billar, yakni Rizky Billar tepatnya, guys. Ya, hal itu membuat semua orang bertanya-tanya dan ada yang sampai menyebut bahwa Adlin bagaikan kutu loncat, ya, atau ada yang mengatakan bahwa Adlin adalah kacang yang lupa kulitnya. Karena ketika ia dihadirkan ke Jakarta, ia langsung diangkat menjadi orang kepercayaan Billar, asisten pribadi Rizky Billar, menyingkirkan Moreno yang awalnya menjadi asisten pribadi Rizky Billar. Depak Moreno menjadi supir dari Rizky Billar. Hal itu tentunya membuat kita semua pada terkejut. Tetapi bagaimanapun juga adalah kenyataan. Dan kini Adlin memilih hengkang. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.